Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada update story dari Putri Isnari yang buka kado dari semua yang hadir di pesta ulang tahunnya. Seperti yang kita tahu bahwa Putri yang dirayakan oleh Mimi dan Baba pesta ulang tahunnya dihadiri oleh keluarganya yang berada di Jakarta yang selalu ada untuknya. Pastinya hal tersebut yang menambahkan kebahagiaan bagi Putri. Dan selepas acara kemarin nampak Putri yang melihat hadiah yang dihadiahkan untuknya. Dan di hadiah tersebut Putri yang tak melihat dari nilainya. Namun Putri yang melihat dari effort dan juga kasih sayangnya. Putri sangat menghargai setiap hadiah yang ia terima dengan penuh kebahagiaan. Terlihat Putri yang mengunggah unboxing hadiah tersebut di TikToknya. Putri yang memperlihatkan kado semua yang lucu dan sangat ia suka. Ada yang mengado perintilan yang tahu kalau Putri suka barang-barang lucu. Dan ada juga yang mengado piyama, tas juga sepatu yang menurut Putri sangat cocok dengannya. Pastinya Putri tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih banyak atas effortnya. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.